Halo guys, what's up? Jadi kali ini aku mau bikin Get Ready With Me karena hari ini aku ada acara untuk wedding temen aku dan aku di-invite untuk sebagai groomsman-nya gitu loh. Dan aku pakainya bakalan dandan sedikit aja. Oke, jadi aku akan mulai dengan skincare aku. Aku pakai Hada Labu dulu. Si Hada Labu yang warna biru ini. Ya. Sedikit aja sih, gak usah banyak-banyak. Sorry kalau misalnya aku ngeliat ke arah sana karena emang di sini sebelah sini ada di sebelah sini kayak ada kaca gitu. Oke, skincare-nya udah. Terus aku mau kasih tambahin ini si primer oil ini dari City Color. Sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Oke, setelah pakai primer oil, aku mau pakai foundation. Ini aku pakai LA Girl, ini warnanya beige. Ini teksturnya bener-bener cair banget. Langsung aku blend aja. Kupingnya jangan lupa. Sama di leher sedikit aja. Yang penting biar nggak terlalu kontras banget gitu bilangnya. Oke, kalau udah ngeblend semuanya, aku mau pakai contour dulu. Sedikit aja sih, mau biar nggak terlalu. Terus sisanya nih, saya dikit aku gini-giniin aja. Aku mau pakai ini di hidung. Jadi kayak gini aja. Enggak usah di apa namanya? Dimancung-mancungin enggak usah. Jadi kayak biar ada bayangannya aja gitu. Nah. Oke. Nah, ini kalau udah semuanya. Lanjut, aku bakal ngeset pakai bedak tabur. Bedak taburnya ya apa aja lah pokoknya. Ini mau aku templokin di bawah mata. Make sure sebelum ditempelin, make sure sebelum ditempelin kayak gini dikasih bedak ini ke tabur. Kalian make sure dulu di bawah mata kalian tuh enggak ada kerutan-kerutan. Oke, kalau udah tinggal di blend lagi aja sisanya. Oke, lanjut. Ini aku mau bersihin alis aku dulu pakai maskara yang udah kering. Sama si bulu matanya juga disikat-sikat aja
buat ngilangin bedak yang mungkin ada di sekitaran bulu mata kamu. Oke. Terus aku juga mau tambahin si bronzer pakai kuas yang besar ini aja biar lebih tan gitu warna kulitnya. Terus kalau udah aku mau kasih highlighter sedikit. Ini dari eyeshadownya Ines yang nomor 5, si Venice. Ini ada warnanya yang tuh yang bagus banget di daerah sebelah sini nih. Ini yang ini. Ini aku mau kasih sedikit. Sini deh. Oke, kalau misalnya udah semuanya, aku tinggal pakai lip tint aja, lip tint yang biasa aku pakai. Yang terakhir aku mau pakai face mist gitu supaya lebih tahan lama. Dan aku tuh acaranya masih sampai nanti malam gitu. So, aku bakal pakai si makeup mist and set dari e.l.f. Oke, guys, ini dia hasil looknya. Oke, segitu aja buat kali ini. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga share juga ke sosial media semua yang kalian punya. Pokoknya jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyiin lonceng notifikasi supaya kalian semua menjadi champions. Oke, guys, see you in the next video. Bye.